Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah bertemu lagi bersama kami dalam program Tanya Kiai. Dan pada episode kali ini, spesial bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, kita akan membahas, memperbincangkan masalah mengapa harus ikut Kiai. Sudah hadir bersama kami Kiai Haji Zaki Abdullah. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kiai, mau bertanya. Sudah maklum diketahui bersama bahwa sosok seorang Kiai itu menjadi tumpuan masyarakat dalam segala hal. Dari hal yang sangat sepele sampai hal yang sangat serius, misalkan mau pindah rumah, memberikan nama untuk anaknya, dan lain sebagainya. Sebenarnya, tradisi seperti itu atau masyarakat menjadikan Kiai tumpuan segala sesuatu, apakah benar? Atau memang ada beberapa hal yang harus dikonsultasikan kepada Kiai, ada beberapa hal yang tidak perlu melibatkan Kiai? Mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Pertama begini, banyak hal yang penting untuk dipahami, terutama dalam kaitannya dengan masalah-masalah yang sehari-hari kita lakukan. Yang paling penting adalah apakah hal-hal yang kecil atau apalagi yang besar kita memahami sebagai sesuatu yang terkait dengan agama atau tidak. Apakah, katakanlah misalnya, hal-hal yang bersifat duniawi, apakah benar-benar itu soal-soal duniawi semata, ataukah itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan dengan hal-hal yang bersifat ukhrawi? Maka dari itu, dari sinilah kemudian menjadi penting untuk dilihat seberapa kita harus, katakanlah, melibatkan Kiai atau bertanya kepada Kiai atau berkonsultasi kepada Kiai. Tentu saja yang paling penting agar supaya hal-hal yang meskipun sepele jangan sampai tidak memberikan keuntungan yang maksimal di dunia dan di akhirat, apalagi sampai kemudian melahirkan kerugian-kerugian di dunia apalagi di akhirat. Itu yang paling penting. Dan di dalam tradisi santri itu bukan hal yang baru, bukan hal baru, karena tradisi santri itu kepada para kiai tentu yang punya kapasitas dan kualitas untuk itu, karena sesungguhnya para kiai itu kadang-kadang punya tugas-tugas tertentu dari, katakanlah, masyarakat, atau katakanlah dari para guru beliau, para nabi, para utusan itu. Kalau kita melihat karakter beliau-beliau atau sepak terjang perjuangan beliau-beliau, satu sama lain ada perbedaan-perbedaan kecil. Nah, balik lagi kepada soal kiai yang punya kualitas untuk itu atau punya kapasitas untuk itu. Saya rasa itu tradisinya kuat di dalam kalangan santri. Sangat-sangat kuat. Memperlibatkan atau mengkonsultasikan banyak hal kepada para kiai yang berkualitas untuk itu atau berkapasitas untuk itu, bukan sesuatu yang mengada-ada. Karena itu sejarahnya jelas, tradisinya jelas, riwayatnya jelas.
Berarti mohon maaf ya, masyarakat sudah benar memposisikan kiai sebagai konsultan utama dalam segala persoalan yang dihadapi umatnya misalkan. Ada tradisinya itu. Oh, iya. Ada bukan, tradisinya, ada riwayatnya, ada sejarahnya gitu. Termasuk dalam politik misalkan. Termasuk dalam politik. Termasuk di dalam pengambilan keputusan-keputusan yang politik, keputusan-keputusan yang terkait dengan masyarakat banyak, keputusan-keputusan yang dalam tanda kutip bukan masalah-masalah fikih belaka. Jadi tradisi-tradisi itu ada. Misalnya yang paling populer itu seorang Kiai Haji Abdurrahman Wahid saja, yang kita kenal sebagai pejuang demokrasi sejati, itu selalu menyatakan di dalam banyak kesempatan, saya ini apa katanya lima kiai. Saya kalau disuruh Ke Sufyan misalnya loncat jurang api, sudah jurang api juga, kalau Ke Sufyan yang suruh, saya tidak mikir, saya pasti lakukan. Nah itu kadang-kadang kita melihatnya tidak proporsional. Dalam arti begini, jurang api itu apakah benar jurang atau api? Jangan-jangan cuma penglihatan kita. Justru Ki Sufyan melihatnya, katakan dalam kasus itu, justru Ki Sufyan melihatnya bukan jurang, bukan api. Tapi penglihatan kita itu adalah jurang, itu adalah. Dalam hal-hal seperti inilah kemudian kadang-kadang atau seharusnya kita tidak bisa ragu-ragu untuk mengesampingkan penglihatan mata sendiri, mengesampingkan pendengaran telinga sendiri, mengesampingkan rasa sendiri. Saya kira hal-hal seperti ini tradisinya kuat di dalam. Karena ada pernyataan yang begini, jadi jangan apa-apa kata kiai, apa-apa kata kiai. Misalkan sakit jiwa, maka konsultasikan kepada ahlinya, yaitu psikologi. Kalau misalkan masalah politik, ya kepada para politisi. Kiai kan bukan politisi. Nah, bagaimana tanggapan kiai mengenai pernyataan seperti ini? Atau bahkan ada yang mengatakan kiai itu tidak perlu ikut campur dalam hal-hal yang politik. Saya sepakat bahwa konsultasikan dengan ahlinya. Sekarang apakah kiai itu termasuk ahli atau tidak? Kalau ukurannya ijazah, kalau ukurannya yang lebih substansial dari itu, kan beda-beda. Kalau ukurannya akademik, ukurannya ijazah, tentu kiai bukan orang yang keahlian dalam soal itu. Tapi jangan lupa, banyak orang gila sembuh di tangan kiai, yang tidak sembuh di tangan psikolog. Jadi sekarang tinggal kita melihat kiai itu punya keahlian apa tidak. Saya sepakat itu harus pada ahlinya, tidak bisa tidak. Tapi ukuran keahlian itu yang sekarang harus kita sepakati juga, apakah ukuran keahlian itu adalah akademik, ijazah, sertifikat, atau yang lebih substansial dari itu. Saya tidak mengesampingkan bahwa ijazah itu penting, bahwa ukuran-ukuran akademik itu penting. Nah, lagi-lagi kita harus melihat politik ini urusan duniawiah belaka saja, atau ini urusan yang ada kaitannya dengan akhirat. Asumsi orang-orang ini adalah dunia belaka. Nah, kalau asumsi orang-orang itu urusan duniawiah belaka, betul. Tetapi kalau misalnya tidak mau melibatkan kiai, ya silahkan saja. Kalau itu benar, urusannya adalah urusan duniawiah belaka.
Tapi secara pribadi saya tidak sepakat. Meskipun ini benar bahwa ini adalah urusan-urusan duniawi, kita tetap harus melibatkan kiai. Apalagi ini ternyata, apalagi ini memang berkaitan dengan masyarakat banyak, orang banyak, dan akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat, dan akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan apa namanya amal perbuatannya di dunia. Dan ada satu yang bagi saya sangat-sangat luar biasa. Ada satu hadis yang menyatakan ketika Rasulullah itu memberikan saran di dalam soal mengawinkan atau membuahkan kurma. Kemudian belakangan diketahui atau disimpulkan. Saya sendiri harus mempertanyakan kesimpulan ini. Tapi oke lah, itu disimpulkan bahwa saran Rasulullah ketika dijalankan gagal. Disimpulkan itu gagal. Tapi saya sendiri masih harus mempertanyakan kesimpulan ini. Kita bisa berbicara panjang lebar soal apakah ini benar gagal atau tidak. Lalu salah satu potongan di dalam hadis itu, antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kalian lebih tahu dalam hal-hal atau dalam perkara-perkara dunia kalian. Dari situ kemudian orang memahami bahwa Rasulullah saja itu tidak kemudian seluruhnya tahu yang terkait dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Sekali lagi saya ingin banyak mempertanyakan kesimpulan itu. Pertama, apakah benar itu gagal? Sekalipun misalnya itu tidak masak atau tidak matang atau apa redaksi hadisnya, tapi itu masih panjang bertanya. Lalu yang kedua, apa benar Rasulullah itu tidak mengerti soal-soal duniawi? Maka saya sepakat, atau saya ya kalau saya menyatakan sepakat kok terlalu berlebihan. Tapi maksud saya gini, saya dalam hal ini okelah dalam tanda kutip sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Sayyid Maliki rahmatullah, Sayyid Muhammad Al-Maliki rahmatullah. Hadis itu disinggung oleh beliau, itu tidak berarti bahwa Rasulullah itu tidak ngerti apa-apa soal duniawi. Tidak berarti bahwa Rasulullah itu tidak mengerti apa-apa soal dunia. Itu pernyataan lebih bersifat orang Madura bilang itu solakan. Lebih bersifat terserah situ, terserah kamu gitu. Lebih bersifat katakanlah itu, kalau situ tidak percaya saya, ya urus-urus saja urusan duniamu gitu kira-kira. Tidak ikut apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ada semacam keraguan kata saya di dalam diri sahabat ketika mendapatkan saran dari Rasulullah itu. Dan kemudian keraguan inilah yang mengakibatkan hasilnya itu benar-benar gagal. Umpama disebut gagal, yaitu yang terjadi. Tapi saya tetap mempertanyakan ini gagal apa enggak, masih kita perlu diskusi panjang soal ini. Nah, Rasulullah saja itu menyatakan seperti itu, tapi memang ada banyak kesimpulan. Satu contoh lain, Sayyid itu memberikan gambaran begini. Ketika satu saat Rasulullah itu ada hidangan. Rasulullah biasanya sukanya dengan kaki kambing. Nah, Rasulullah minta diberi, kemudian minta lagi diberi,
minta lagi, kemudian sahabat matur, nah ada sudah kan dua kaki kambing, bagian depan dua, bagian belakang dua. Rasulullah menjawab, kalau kamu ambil lagi pasti di situ ada. Kalau kamu mau ikuti ucapan aku, kalau kamu mau ikuti perintah, kamu ambil di situ pasti ada. Artinya kepada pilihan kiai, sebenarnya kita sebagai masyarakat mengesampingkan logika kita yang menganggap bahwa yang kita pikirkan adalah benar, yang benar sesungguhnya adalah yang dipilih oleh kiai. Saya kepada itu seperti yang saya bilang tadi, kalau memang kiai itu punya kapasitas untuk itu, punya kualitas untuk itu, saya kira harus kita kesampingkan. Harus dikesampingkan. Logika, penglihatan, pendengaran harus dikesampingkan. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, terlalu sering kita ini dibohongi oleh logika kita sendiri. Terlalu sering kita ini dibohongi oleh penglihatan kita sendiri. Sekian banyak orang melakukan sesuatu, kenapa menyesal? Itu karena dibohongi oleh penglihatannya. Kenapa dia kemudian akhirnya menyesal? Ya karena dibohongi oleh pendengarannya sendiri. Ada teman misalnya tanam bawang, kemudian menyesal, oh anda bawang ternyata harganya jelek. Mending saya tanam melon misalnya. Andai saya tanam cabai misalnya. Itu kan karena waktu itu dia punya penglihatan, dia punya logika bahwa yang paling menghasilkan bawang. Saya menyesal, kenapa sih saya ke Surabaya kemarin, mestinya saya nggak ke Surabaya. Gitu-gitu itu kita terlalu sering. Mulai dari urusan sepele sampai urusan yang besar-besar. Ya, dalam hal ini kan terus terang sekarang sudah musim politik di mana kiai pasti punya pilihan politik dan itu juga disampaikan kepada masyarakat. Bahkan ada yang merespon bahwa kalau misalkan di Situbondo khususnya sebentar lagi adalah pemilihan bupati dan wakil bupati. Kalau kita ikut pilihan kiai, berarti kita memilih bupati, ya bupatinya kiai, bukan bupatinya masyarakat. Bagaimana menjelaskan? Pertama begini, khusus untuk Situbondo, memang kita ini bersyukur punya seorang tokoh seperti Kiai Khalil Ashar. Dan saya masih ingat betul, bukan cuma saya, tapi banyak yang lain juga. Beberapa waktu sebelum Kiai Sufyan itu wafat, memang sudah mengatakan atau lebih tepatnya mewasiatkan bahwa sepeninggal saya nanti anak-anak saya, teman-teman saya nanti supaya bersama-sama ke Khalil dengan redaksi yang berbeda-beda, tapi intinya bagaimana kita ikut ke Khalil. Tapi khusus untuk Situbondo dan mungkin juga sekitarnya. Di samping itu, selain ada dawuh dari Kiai Sufyan ini, saya selalu mengatakan setiap kiai, apalagi orang yang punya kedekatan tertentu dengan Allah, pasti punya perhatian kepada umat. Pasti punya perhatian dan cita-cita yang besar untuk umat. Tetapi tidak semua beliau-beliau itu mendapatkan tugas, katakanlah dari para sesepuh atau dari para guru beliau, untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat. Makanya jangan pernah kita itu suudzon kepada para kiai, kepada siapapun kiai, jangan pernah suudzon.
beliau punya pertimbangannya sendiri, beliau punya pemahamannya sendiri, dan tentu saja beliau punya tugasnya sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui guru-guru beliau atau melalui cara-cara tertentu. Saya selalu ambil contoh misalnya. Ada banyak kiai kita itu yang kita yakini punya kedekatan dengan Allah. Tapi beliau itu menutup pintu. Tidak terima tamu, tidak terima undangan, tidak apa namanya keluar-keluar dari rumah. Bahkan ada banyak kiai juga yang hanya di rumah, tidak baca kitab juga, katakanlah tidak mulang gitu, tidak ngajar. Terus mau kita bilang beliau tidak punya perhatian kepada umat, nggak bisa. Semuanya punya perhatian. Itu cara beliau memberikan perhatiannya. Itu cara beliau bagaimana menjaga umat ini. Dengan doa-doa beliau, dengan sholat-sholat malam beliau, dengan puasa-puasa beliau, dengan sholawat-sholawat yang terus-menerus dihaturkan kepada Kanjeng Nabi. Nah, tetapi orang seperti Kyai Khalil Asqar, saya sering mendapatkan dawuh dari Kyai Sufyan untuk diteruskan ke Kyai Khalil. Itu jelas Kyai Khalil itu punya tugas bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jelas punya tugas, karena saya sering meneruskan pesan Kyai Sufyan itu kepada Kyai Khalil. Artinya Kyai Sufyan sering menyampaikan pesan ke Kyai Khalil via saya. Jadi saya tahu persis. Dan Kyai Khalil itu inilah yang salah satu yang kita syukuri. Kyai Khalil itu kiai yang bersentuhan dengan umat dan ngurusi hampir semua urusan umat. Semua segmen. Kyai Khalil itu bukan kiai yang membatasi dirinya kepada hanya kepada alumni. Jadi kalau bukan alumni misalnya, atau apa-apa alumni misalnya, enggak. Beliau itu semua kalangan. Semua kalangan. Bahkan mulai dari anak kecil. Anak kecil beliau tangani sendiri. Dan itu enggak gampang. Enggak gampang. Saya sering cerita, saya punya pengalaman pengajian sama anak kecil. Itu sulitnya minta. Dan saya enggak bisa. Harus katakan saya enggak tahu cara pengajian bersama anak kecil-kecil itu. Harus saya katakan jujur saya enggak tahu. Saya enggak bisa. Dan karena itu saya ngomong sama teman-teman, sama tuan rumahnya, dah sekali ini saya diundang pengajian sama anak kecil, setelah itu enggak usah undang saya lagi. Tapi kehalian bisa? Kehalian bisa. Berarti beliaulah sosok yang kita bicarakan dari tadi. Wah, nah, dari sampai kemudian, akhirnya. Iya, mulai dari anak kecil, sampai orang dewasa, sampai orang yang tua. Mulai dari orang yang baik-baik. Dan mohon maaf sampai kepada orang-orang yang, katakanlah dalam tanda kutip, orang yang katakanlah bejat atau orang yang katakanlah maling atau apa. Ya. Atau jandring matur itu bejingan gitu-gitu. Nah itu saya bahkan sering dititipi pesan oleh Kyai Sufyan itu. Bilang sama Kyai Khalil, itu orang-orang bejingan-bejingan lo Soro Astani. Preman-preman lo atau apa bahasa lainnya itu. Supaya di diayomi, supaya ditemani. Dan karena itu menunjukkan bahwa Kyai Khalil ini bersentuhan langsung dengan masyarakat dan 24 jam dengan masyarakat. Yang datang pun orang macam-macam. Beliau tidak pernah membatasi. Ya kecuali karena faktor-faktor fisik, mungkin beliau karena kecapean atau kelelahan, ya kita harus memaklumi kalau soal-soal seperti. Maka kalau ada cerita bahwa Suan Kyai Khalil 1-2 jam tidak segera ketemu, ya itu harus dimaklumi. Karena ada keterbatasan-keterbatasan secara fisik, keterbatasan-keterbatasan yang lain.
Berarti kembali lagi kepada pembahasan awal bahwa dalam hal politik pun kita harus ikut apa yang dipilih oleh kiai. Saya secara pribadi kalau bukan ke Khalil saya tidak ikut-ikut. Yang dipilih ke Khalil itu sekarang Pak Yoyo. Saya pribadi selalu bilang kalau bukan ke Khalil saya tidak ikut-ikut. Gak gampang. Saya tahu persis. Jadi dan inilah kenapa kita harus ikut kiai. Karena orang seperti Kiai Khalil itu menemani orang-orang itu. Dari tadi saya bilang mulai dari yang kecil sampai yang tua, dari yang juga teman-teman yang atau orang-orang yang oleh Allah ditakdirkan menjadi pejabat atau menjadi pemimpin. Itu ditemani betul oleh beliau. Dan beliau inilah saya bilang alasannya kenapa saya juga menjadi ikut-ikutan berpolitik. Jadi semua logika tentang apa sosok calon yang dicalonkan oleh kiai kita harus kesampingkan. Tapi kita kalau soal itu apalagi sering kita sudah tertipu oleh penglihatan kita, sering kita dibohongi oleh pendengaran kita. Sering kita ini menyesal gara-gara logika-logika yang kita punya. Dalam soal-soal kecil itu. Tapi yang paling penting juga apalagi hari ini. Masya Allah, Kemendagri itu merilis hasil investigasi. Penglihatan di lapangan. Calon bupati itu menghabiskan uang 25-30 miliar. Untuk mencalonkan diri. Itu biaya. Hasil investigasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Lalu KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, merilis laporan 82% calon bupati itu dibiayai sponsor. Kak Mahfud, Menteri Koordinator Polhukam, bukan 82% kata Pak Mahfud, 92% dibiayai cukup. Saya tidak mau ngomong calon yang lain, tapi kalau calon dipegang oleh kiai, apalagi seperti yang di situ Bondo ini, saya tahu persis, saya bisa pastikan, saya bisa bersaksi, free dari cukup, free dari sponsor. Nah kalau saya misalnya melihat fakta-fakta seperti ini, justru menurut saya yang paling cerdas ikut kiai. Justru yang katanya tidak logis itu yang paling logis. Oh itu paling logis. Ada cerita pejabat Situbondo, ASN Situbondo, ketemu ASN dari kabupaten lain. Cerita ngobrol, isinya yang kabupaten lain itu ngomong sama yang ASN Situbondo. Di Situbondo itu enak. Apa-apa konsultasi, apa-apa untuk matur, apa-apa cari kiai. Landik kene iki apa-apa cari bandar. Karena apa? Karena cukong dan sponsor itu yang selalu jadi. Nah, sekarang kita mau ikut kiai apa ikut bandar, gitu aja. Ya, mohon maaf ya. Ini agak lancang tapi harus saya tanyakan. Mohon maaf. Artinya kalau memang ada beberapa calon pilihan kiai, ada yang menyampaikan kenapa tidak kiai saja yang mencalonkan diri sebagai bupati? Atau kita kalau memilih calon yang mencalonkan diri, apakah kiai tidak takut dikhianati nanti? Pertama kiai mencalonkan diri itu kita hormati, tapi itu bukan sesuatu yang sesuatu yang kita sendiri atau Ke Sufyan sendiri atau Ke Khalil sendiri yang berkenan untuk itu. Kiai atau Lora, Ke Sufyan, Ke Khalil itu tidak berkenan jadi bupati atau apa. Ada tempat lain, kiai lain mau jadi bupati, itu kita hormati.
begini, Ki Sufyan itu saya kalau menggambarkan sering menyatakan begini, kiai itu tetap harus sebagai kiai. Kalau mau jadi petani, silahkan. Kiai itu mau jadi petani, silahkan. Dalam beberapa hal mungkin wajib. Wajib jadi petani. Tapi jangan pernah kiai jadi petani. Kiai kalau mau bertani, sekali ya. Lagi kiai bertani silahkan. Dan dalam beberapa keadaan mungkin wajib. Tapi sekalipun wajib, jangan kiai jadi petani. Kiai berdagang silahkan. Dalam beberapa keadaan mungkin wajib. Tapi jangan pernah kiai menjadi pedagang. Demikian juga politik. Silahkan. Dalam beberapa hal mungkin wajib. Kalau kita melihat keadaan seperti di situ Bondo, wah saya pikir seperti Ki Khalil itu wajib. Tetapi jangan pernah jadi politisi. Karena tugas kiai itu, nah ini yang kadang-kadang orang mencampur aduk. Tugas kiai itu membimbing umat, mendidik umat, mengarahkan, apa namanya, menuntun ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terus terang kemudian ketika seorang kiai jadi petani, tugas membimbing kemudian bisa terabaikan. Ketika padahal ini tugas utama, mendidik itu tugas paling utama. Dan itu tugas yang paling pertama, paling utama. Lalu berdagang juga begitu. Ketika harus berdagang, jadi pedagang, tugas utamanya bagaimana membimbing umat, menuntun umat supaya selamat sampai ke akhirat melalui perdagangan. Lewat politik melalui politik. Dan memang enggak gampang ini. Tidak gampang. Orang seperti Ki Sufyan, orang yang seperti Ki Khalil itu membangun apa namanya politik itu berdarah-darah, penuh pengorbanan. Ya, dicaci maki juga. Tapi beliau, misalnya dalam soal money politik, misalnya dalam soal money politik, semua tahu bangsa Indonesia ini keruwetan paling utama. Itu kalau dirunut-runut, karena apa-apa serba uang. Orang, apa namanya, sudah bergeser. Pola orientasi hidup sudah materialistik. Dan ini jadi penyakit kemudian panjang akibatnya. Enggak cuma di dalam soal pemerintahan, tapi juga di dalam kemasyarakatan kita. Di dalam apa hubungan antar apa namanya masyarakat sendiri. Jadi pikiran-pikiran materialistik itu kemudian meracuni betul kita. Dan Ki Sufyan, dan sekarang dilanjutkan oleh Ki Khalil, membangun politik dengan cara berkorban dengan cara mengeluarkan uang. Nah, saya agak memahami kalau kemudian kiai itu dicap tidak baik di dalam soal politik, karena memang faktanya politik itu sangat-sangat dekat dengan hal-hal yang sifatnya uang, penyimpangan. Uang dan segala macam. Tapi yang paling penting juga bagi Ki Sufyan, bagi Ki Khalil, politik itu kekuasaan itu nomor sekian. Nah, tadi kalau ditanya soal misalnya kalau dikhianati, kekuasaan itu nomor sekian. Saya sendiri melihat ini kayaknya dengan segala keterbatasan yang saya punya. Kayaknya itu baru Ki Sufyan yang punya pikiran ini. Kayaknya dengan segala keterbatasan saya. Rata-rata
orang itu menganggap bahwa politik itu apa namanya baik kalau kekuasaan, kalau untuk mendapatkan kekuasaan dan setelah itu dipergunakan kekuasaan itu melayani masyarakat, melayani umat, membahagiakan, menyelamatkan di dunia di akhirat. Ke Sufyan tidak. Kekuasaan itu nomor sekian. Ke Sufyan itu yang penting bagaimana beliau menemani umat. Beliau jangan sampai umat ini tidak ditemani. Ke Sufyan jangan sampai tidak hadir di dalam kondisi apapun yang dirasakan oleh umat. Makanya beliau itu berkuasa atau tidak, itu nomor sekian. Dan kalaupun misalnya beliau dikhianati, saya pernah matur beliau zaman masih Orde Baru. Saya tanya beliau, kenapa panjenengan terus-menerus dalam politik, wong panjenengan pasti kalah. Dan pasti dikhianati. Pasti kalah, pasti dikhianati. Kan, apa namanya, rugi. Ke Sufyan jawab, kalau saya niatnya lillahi ta'ala, caranya lillahi ta'ala, niatnya benar, caranya benar, terus saya dapat pahala, apanya yang rugi? Satu. Bahkan ketika misalnya saya dikhianati pun, kalau saya dapat pahala, apanya yang rugi? Kalau saya misalnya niatnya untuk mendapatkan ridha Allah, mendapatkan pahala dari Allah di dunia dan di akhirat, dan sudah saya peroleh, apanya yang rugi? Makanya beliau itu yang menjadi utama. Berkuasa itu nomor sekian. Berkuasa nomor sekian. Terakhir, Kiai, pesan-pesan untuk masyarakat Situbondo khususnya, bagaimana nanti agar bersama-sama memperhatikan terhadap pilihan Kiai, dan juga biasanya masyarakat ini seperti yang Kiai sampaikan tadi tidak materialistis, segala sesuatu diukur dengan uang. Ketika pemilihan semuanya harus ada transaksi. Nah, saya, kita semua berharap apapun yang kita lakukan itu semata-mata hanya mencari ridha Allah, mencari pahala dari pahala itu di dunia, pahala itu di akhirat. Di akhirat sekaligus di dunia sekaligus di akhirat. Dan harus dari Allah, jangan dari yang lain. Apalagi cuma dari calon. Apalagi sampai merusak pikiran kita, merusak hati kita, merusak jiwa kita, menjadi kita materialistis. Ini kacau, rusak semua. Akhirnya apa namanya, semua kita ukur dengan uang. Persahabatan kalau tidak menghasilkan uang, tidak perlu kita bangun. Persaudaraan kalau tidak menghasilkan materi, tidak perlu kita jaga. Apa segala macam kemudian diukur dengan uang. Ada yang lebih berharga. Makanya kenapa kita ini harus ikhlas. Ikhlas itu artinya memurnikan segala sesuatu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak untuk yang lain. Dalam hal yang paling kecil, dalam urusan sehari-hari kita, urusan kita makan, minum, tidur, ke toilet, segala macam, urusan bertani, berdagang, sampai apalagi ini urusan negara. Situbondo memang hanya kabupaten, tapi jangan lupa Situbondo bagian dari Jawa Timur, bagian dari Indonesia. Ketika kita membangun Situbondo, artinya kita membangun Jawa Timur, artinya kita membangun Indonesia. Itu apa namanya, apalagi sekarang kita dalam suasana maulid. Suasana maulid Kanjeng Nabi itu bawa kita tauhid. Hanya satu yang ada itu Allah. Tauhid itu intinya mengesakan segala-galanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah yang maha segala-galanya. Dan bukan cuma maulid, bukan juga apa namanya kebetulan, saya bilang ini bukan kebetulan kalau sekarang kita juga memperingati hari pahlawan.
pahlawan itu yang paling besar adalah pengorbanannya. Berkorban, berkorban terus. Jangan kita ini cari korban terus. Sehingga kemudian berakibat kepada rusaknya tatanan dan apalagi sampai kekuasaan menjadi dunia politik atau apa. Nah, inilah pentingnya kiai hadir di dunia politik untuk membangun politik. Dan sejauh ini saya bersyukur kepada Allah apa yang sudah dilakukan oleh Kiai Khalil, oleh semua kiai di situ Bondo khususnya, telah menghasilkan sesuatu yang boleh dibilang kita harapkan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Situ Bondo ini dengan apa namanya, Kiai Khalil yang memperjuangkan, membangun politik, membangun segala macam lini kehidupan. Situ Bondo ini saya yakin insya Allah 20, 50, 70 tahun yang akan datang, orang-orang Situ Bondo akan menjadi orang-orang yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Mau bertanya Kiai, kenapa warga Situ Bondo harus memilih Pak Yoyo? Pertama, Pak Yoyo ini didukung oleh kiai-kiai. Dan itu menjadi semacam garansi. Menjadi semacam garansi bahwa Pak Yoyo ini akan terus ditemani oleh para kiai. Dibimbing oleh para kiai, dituntun oleh para kiai. Dan insya Allah juga hasilnya akan jauh lebih baik. Lalu yang kedua, Pak Yoyo ini orang yang punya jasa. Pak Yoyo ini orang yang punya apa namanya trik record. Pak Yoyo ini sudah punya pengalaman sebagai wakil bupati dan punya prestasi. Termasuk salah satunya misalnya yang menjadi tanggung jawab wakil bupati itu bagaimana menurunkan kemiskinan. Sekarang ini Situ Bondo sudah apa namanya, kalau dibuat ranking se-Jawa Timur kabupaten kota itu, Situ Bondo dulunya itu berada di ranking kabupaten terkaya, dulunya Situ Bondo berada di ranking ketiga tapi dari bawah. Nah, sekarang ini sudah berada di ranking 24. Lalu yang kedua juga soal pengangguran. Ini juga tugasnya wakil bupati secara khusus. Di Situ Bondo pengangguran kita ini sangat-sangat kecil. Bahkan kabarnya kita berada di ranking ketiga terkecil pengangguran se-Jawa Timur. Di samping itu juga dalam soal apa namanya kepemudaan. Kepemudaan ini jadi tugasnya Pak Wabub juga. Itu kita bisa melihat sekarang dengan kerjasama antara pihak-pihak pemerintah, Pak Wabub dalam hal ini, dan kekuatan-kekuatan kultural lainnya, kalangan milenial, kalangan pemuda sekarang bisa kita bilang jauh lebih baik dan mudah-mudahan akan terus lebih baik. Berarti akan terus lebih baik. Harus dilanjutkan. Itulah salah satu alasannya dan harus dilanjutkan. Tidak perlu perubahan. Apanya yang mau dirubah? Kalau mau dirubah apa namanya dari keadaan yang sudah baik ini dirubah menjadi tidak baik. Kayak yang benar saja kan. Masa apanya yang perlu dirubah? Jadi Pak Yoyo memang lebih berpengalaman dan juga dipilih oleh Pak. Ya, itu yang paling penting. Yang paling penting dipilih para kiai dan Pak Yoyo punya prestasi yang banyak-banyak. Sangat banyak prestasinya. Sangat banyak dan sangat layak. Tapi tanpa itu pun seharusnya kita memilih karena para kiai. Itu yang cerdas menurut saya. Itu yang paling cerdas. Mau tanya Kiai, sering Kiai-Kiai itu menyampaikan tentang perjuangan. Sebenarnya apa yang harus diperjuangkan dan perjuangan sendiri itu maknanya seperti apa? Bisa dijelaskan? Secara umum itu perjuangan
adalah upaya yang melibatkan gerak atau diam, tapi yang bertujuan untuk meninggikan asma Allah, meninggikan agama Allah, meninggikan ajaran Allah, menjadikan Allah di atas segala-galanya, di atas hawa nafsu, di atas dunia ini, di atas godaan-godaan kenikmatan duniawi ini, di atas segala-galanya pokoknya Allah. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, perjuangan itu sendiri biasanya itu pasti ada lawannya gitu. Makanya kenapa para kiai itu dari sejak zaman dulu kalau sudah soal pilihan-pilihan politik seperti ini, itu selalu disilahkan dengan perjuangan. Ketika pemilu-pemilu zaman Orde Baru atau zaman-zaman, karena ini menyangkut bagaimana orang-orang yang berkomitmen, orang-orang yang berkesungguhan untuk mengerahkan segala gerak dan diamnya demi tercapainya nama Allah, ajaran Allah yang tinggi, agar supaya ajaran Allah yang tinggi itu supaya berada di pihak yang menang gitu. Ada orang-orang yang berjuang selama ini, makanya ini kemudian diistilahkan dengan perjuangan. Karena tidak bisa dipungkiri setiap ada orang-orang, kalangan-kalangan yang hak, pasti ada yang batil. Itu sudah bagian dari rumusnya dunia sudah. Berarti dalam politik juga ada perjuangan. Ada perjuangan pasti, dan itulah kenapa kemudian para kiai dari dulu pun mengistilahkan begini-begini juga soal perjuangan. Makanya jangan dikotori dengan uang, dengan hawa nafsu, dengan ambisi-ambisi kepentingan sesaat dan segala macam. Nah, itu mengapa di dalam istilah politik ada kata-kata dari para kiai-kiai kita berjuang, di dalam NU ada istilah kita berjuang, di dalam pendidikan ada istilah kita berjuang. Tapi sekali lagi, yang paling penting dari semua itu bagaimana gerak dan diam kita itu mengarahkan, berorientasi kepada Allah berada di atas segala-galanya. Dan di dalam istilah agama kita itu ada jihad, ada perjuangan itu terbagi dua. Ada jihadul akbar, ada jihadul aswar. Tojakna minar jihadil asghar ila jihadil akbar. Ketika seusai perang Badar, kita ini baru kembali dari perang kecil menuju perang yang lebih besar. Jadi perang Badar dianggap masih perang yang kecil. Itulah perang Badar yang sebenarnya untuk levelnya saat itu sudah terbilang kolosal. Itu masih dibilang aswar. Melawan musuh yang ada di dalam diri sendiri, itulah yang disebut dengan jihad akbar. Hawa nafsu, kemudian keinginan-keinginan, ambisi-ambisi, apa yang ada di dalam diri sendiri itulah yang lebih berat lagi, yang lebih besar dibanding dengan apa yang dilihat oleh mata. Makanya ini juga yang bisa kita rasakan sebenarnya di dalam dunia politik itu. Kenapa kita harus berjuang? Kenapa istilah perjuangan itu ada? Dan itu tidak main-main. Karena memang harus melawan diri sendiri, melawan syahwat, melawan keinginan, melawan
Makanya di dalam segala hal pun kita harus terus-menerus melakukan perjuangan ini. Saya kira begitu. Termasuk di Situbondo khususnya memilih bupati. Ya, iya. Bagian dari perjuangan. Bagian dari perjuangan. Cukup jelas dan benar-benar komprehensif bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang dianggap oleh kita itu benar, belum tentu pada kenyataannya itu benar. Maka segala sesuatu harus dikonsultasikan kepada ahlinya, dan ahlinya adalah salah satu kiai yang mempunyai kapasitas untuk memecahkan segala masalah persoalan umatnya. Sekian dari kami, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.